ya udah deh, tapi kali ini aja ya. Gak boleh malas nanti, ambil sendiri ya. Ini aja, Pi. Aha. Wah, udah sore, Ajupi, mandi dulu yuk. Gak mau, masih main. Oh. Mandi dulu, nanti kalau gak mandi kumannya banyak, gampang sakit. Yuk, mandi dulu yuk. Masa gak mau? Bukan, mana coba lihat. Tuh, Ajupinya gak mau mandi sih. Jadi badannya bau, nyamuknya suka sama Ajupi. Yaudah, mandi dulu yuk. Nanti digigit nyamuk lagi. Tapi sebelum mandi beresin dulu mainannya nih, berantakan banget nih. Gak mau, nanti aja. Sebentar ini, ayo beresin dulu. Gak mau. Ya udah yuk, mandi dulu yuk. Yuk masuk, buka bajunya. Kan kata ibu harus beresin mainan, sayang kan mainannya keinjak jadi rusak. Tuh, jadi kalau disuruh sama ibu harus nurut, beresin mainan. Selain mainannya biar gak cepat rusak, rumah Ajupi juga biar rapi. Gak kayak sarang nyamuk, gak kayak tempat sampah. Ya, beresin. Kecoa. Iya, nanti ada kecoa. Ya, tuh, ini gara-gara Ajupinya malas tadi. Karena Ajupi digigit nyamuk, malas mandi. Terus ininya keinjak jadi patah mainannya. Karena Ajupi malas beresin mainannya, ya. Udah gak malas lagi. Iya, Ajupi gak boleh malas lagi. Gak boleh jadi anak yang malas, ya. Yuk, yaudah beresin sini. Boleh, satu per satu. Nih, bantuin. Ini dia. Rajin, anak yang rajin ya. Oke? Siap. Ya udah sekarang kita makan dulu. Ke sana yuk ambil makan yuk. Iya.